Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Nilseus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat dulu nih Ayu Ting Ting yang lagi endorse nih makanan dari The Halo Cafe. Tentunya tungguin ya, katanya akan hadir produk minuman terbaru dari The Halo Cafe. Dan berita selanjutnya yang sedang viral luar biasa nih, di sini ada salah satu haters Ayu Ting Ting yang alhamdulillah ketawa nih identitasnya, yang selalu menghina dan juga memberikan kabar-kabar yang tidak sedap mengenai keluarga Ayu Ting Ting. Hari ini Mom Aiting Ayah Rojak sedang berkunjung dan langsung menemui keluarga dari Damayanti. Inilah kondisi rumah dari haters Ayu Ting Ting Gundi Keempang. Dan di sini terlihat ada Ayah Rojak, Mom Aiting beserta kepolisian sedang berkunjung nih ke rumah kediaman Damayanti. Dan terlihat di sana ada salah seorang ibu berbaju oranye mempersilahkan Mom Aiting dan juga Ayah Rojak masuk ke dalam rumah. Dan di sini Mom Aiting memberikan caption, orang tua mana yang tidak marah? Murka, kalian pikir tidak sakit hati? Anaknya, cucunya dibully, dihujat, tidak bertindak. Begini tulis Mom Aiting di Insta story-nya. Dan dari akun Instagram Mom Aiting yang terbaru di sini menuliskan, inilah rumah haters, alhamdulillah ibu, ayah beserta aparat kepolisian, Kapolda setempat bisa sampai ke rumah orang tuanya haters yang bertempat tinggal di Podomulyo Bojonegoro Jawa Timur yang beri nama Kartika Damayanti. Bertemu dengan orang tuanya dan kita sudah masukkan laporan ke jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih buat semuanya yang sudah membantu ibu sekeluarga mencari pelaku yang sudah mencemarkan nama baik Ayu Ting Ting sekeluarga. Begitulah tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Dan di sini terlihat juga ya, memang keluarga dari Damayanti terlihat sangat sederhana. Jadi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar pintar menggunakan sosial media dengan baik dan tidak menjadi haters yang sangat membuli orang lain, bahkan merugikan serta mencemarkan nama baik seseorang. Semoga ini menjadi pelajaran khusus untuk para haters yang masih ada di luar sana, agar lebih peka dan berhati-hati dalam bersosial media. Sontak dari unggahan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram Mom Aiting dan juga para fans Ayu Ting Ting. Bunda Erika Sudarsono, alhamdulillah ya ibu, selalu sehat ibu sayang, tulis ibu Erika Sudarsono di akun Instagram Mom Aiting. Lihat di sini ada Mom Aiting dan juga di sini yang menjadi heboh adalah mobil Ayu Ting Ting terlihat di Donomulyo. Dari I Love Lee 92, silaturahmi ke rumah Ratu Gundi ke Damayanti, gak main-main kan tim Ayu Ting Ting kalau begini. Dari Titin 5425, nah lo keluarga Ayu silaturahmi ke rumah si Damayanti, jangan dianggap main-main. Buat para haters, siap-siap kalian yang masih dibully Ayu dan keluarga, ada gilirannya, tulis Titin 5425. Dan juga dari Mama Arbi, alhamdulillah ternyata keluarga Ayu udah sampai ke rumah Damayanti, jangan beri maaf Mom, lanjut ke jalur hukum kalau bisa sampai masuk penjara. Wah wah, Mama Arbi
dan juga dari Ida. Emang tuh orang rumahnya di mana? Nah, gitu Gercep. Kadang sampai gemes kalau ada haters yang terlalu jahat. Dan juga dari Abi, kalau didiamkan malah seenaknya. Dia menghina Ayu biar yang lain lihat sekarang Ayu di mana. Elok sayang Umi, wah wah wah, asli jadi atut nih. Semoga kali ini keluarga Ayu Titing benar-benar memproses. Biar tahu rasa, ini pelajaran buat orang yang suka buat di angka sabar di 20. Apakah masih ada haters-haters yang lain yang bakal berani lagi buat menghina Ayu Ting Ting? Dan keluarganya, kalau masih ada, ayo tunjukkan hidungmu biar sekalian dia proses di Polres masing-masing. Selamat buat teman-teman, terima kasih atas bantuannya. Dan terlihat juga di sini ada percakapan Mom Aiting bersama Erik Halamin. Tolong bantu cari di mana alamat orang tuanya. Dianya juga di mana, Mom Aiting? Ya tolong ya semuanya, Erik Halamin. Hai Lovelisman 2, tidak ada pertemuan yang abadi Furgoso. Giliran terdesak, mending bongkar aja daripada mati sendiri. Kata Gundi kerepos mama rempong. Dari Yeni Murianti, lanjut proses hukum ya Mom Aiting. Ayu Tinting support Ayu Tinting, haters Kartika Damayanti. Dan juga di sini dari Tini, gak ada kata maaf biar merasakan rasanya dibully dan dihina sama orang-orang. Jangan dikasih jera ya biar mikir. Iin Kusmayanti, alhamdulillah sudah ketahuan sehat ya Bu sekeluarga. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan dari para sahabat dan juga fans Ayu Ting Ting, memberikan semangat kepada Mom Aiting agar lanjut ke proses hukum yang berlaku. Dan dari nyinyir manja sudah masuk nih pelajaran buat kita semua, gunakan medsos dengan bijak. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan tidak menjadi haters yang berlebihan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Kapolres setempat dan juga Mom Aiting serta seluruh kru yang hari ini menyambangi kediaman Damayanti. Semoga ini bisa menjadi efek jera untuk sahabat-sahabat di rumah yang selalu membuli keluarga Ayu Ting Ting. Oke sahabat, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.